好，你。 Oke, okay, di era yang serba modern ini untuk menghasilkan dolar itu sangat mudah sekali. Kenapa berpikir dolar? Karena untuk sistem menghargai karya, menghargai sebuah proses itu di Indonesia masih lemah itu menurut saya sendiri. Dan saya belum riset sampai yang mendalam, itu hanya uh, pemikiran dari pribadi saya gitu ya. Nah, oke. Okay kembali kita fokus pembahasan kali ini nah kali ini saya akan membahas suatu penghasilan yang sebelumnya biasanya saya bahas dari hasil desain jual desain jual foto uh, di microstock gitu ya nah tapi dalam konten kali ini khusus di sesi ini saya akan uh, membuat suatu yang berbeda konten yang berbeda yaitu menghasilkan dolar dari satu website film nah saya memiliki satu website film namanya movie.epz.com Dan ini pakai uh, hosting gratisan <gif> Nah saya pakai hosting gratisan Di sini juga saya membuat uh, website film ya Jadi teman-teman bisa uh, menonton film di website saya Dan tentunya menghasilkan dolar Dari mana saya dapat dolarnya itu dari iklan Dan apakah saya pakai Google AdSense? Tidak saya pakai namanya Astera. ya memang dari Astera itu untuk impressionnya bisa banyak tapi penghasilannya kecil nah tapi kenapa saya pilih Astera daripada Google Adsense karena dari pengalaman pengalaman sebelumnya uh, untuk di blog itu saya lemah jadi kayak untuk peraturan peraturan itu uh, nggak mau ribut lah tapi untuk YouTube ya alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semuanya gitu oke okay. saya pakai Astera dan nanti akan saya review untuk penghasilannya saya juga saya juga tetap Uh, narik gitu ya narik dari Adstera, dari website. Nah Selain punya website film, saya juga punya website pribadi gitu ya. Ada website pribadi dan juga ada website film. Nah, yang saya akan bahas di kali ini adalah website film. Kenapa saya pakai website film? Karena untuk website film itu banyak peminatnya. Bahkan uh, berdasarkan data yang saya cari itu juga valid untuk video, uh, videografi, video profil orang-orang nyari tutorial apa itu memang lebih banyaknya ke video jadi ya saya pilih untuk website film yang saya jadikan untuk tambahan dolar selain dari jual desain jual foto di microstock oke langsung aja berikut adalah videonya oke kali ini saya mau review website film saya yang sudah saya buat sekitar satu tahun yang lalu nah di sini akan saya ketikkan yaitu, nama linknya adalah movie到场com. Nah, ini namanya. Oke, kita sudah masuk di website film milik saya. Di mana ini sudah ada film-film yang ter terlangsung di awalnya, kemudian di bawahnya juga sudah ada. Ini juga di bagian sini ada. Uh, semacam artikel tapi saya isi untuk sinopsis sinopsis filmnya itu dan jujur saja ini sudah selama banget nggak saya isi jadi ya mohon maaf kalau uh, updatean terakhir itu masih film-film yang lawas gitu ya nah ini adalah website film saya saya contoh untuk buka salah satu contohnya Miracle in Cell No. Number Seven maksudnya oke okay nah contohnya kayak gini langsung tertera sudah ada judulnya apa kemudian berapa viewsnya kemudian bintangnya sampai berapa ini bisa dimanipulasi juga nanti di dashboardnya ya kemudian sinopsisnya seperti apa trailer ada complete case gitu ya nah di sini di complete case ini kalian bisa di apa namanya nonton videonya ya kalau mau streaming juga bisa mau nonton atau di download ini juga bisa itu kemudian yang kedua di sini kenapa saya bisa menghasilkan dolar dari website film ya tentunya seorang developer aplikasi maupun website itu membuat suatu hal yang gratis itu tidak sepenuhnya gratis dia akan pasti mendapatkan benefit dari pihak lain contohnya di sini saya menggunakan adstera saya dapat dolar itu dari iklan nah dari sini siapa tahu ada yang ngeklik di sini kalau adstera itu per impression ya per impression kemudian di sini juga ada klik here gitu ya bahkan nanti ada iklan pop up juga biasanya ada iklan pop up tuh ini saya contohkan tadi di yang ini film yang miracle in cell number no. 7 Kemudian ada trailernya di sini dan bisa langsung play juga trailernya di sini. Nah ini adalah trailernya, baby, jadi bisa baby. orang bisa lihat trailernya dulu sebelum uh, menonton uh, filmnya, gitu ya. Ini terkait dengan aplikasi atau websitenya, website website film milik saya. Oke, okay. kemudian untuk dashboardnya ini saya tunjukkan juga moviapvz.com/wp-admin. Nah, kita sudah masuk di dashboardnya. Oke, okay, White. Ya. Nah, pastinya saya juga menggunakan template-template dari uh, WordPress ya. Saya menggunakan WordPress, jadi uh, user interface-nya enak, nggak harus ngoding terlalu banyak, tinggal drag and drop. Apalagi saya juga temanya itu dapat dari internet gitu ya. bagi teman-teman yang mungkin juga mau nanti bisa unduh uh, apa namanya template website filmnya ini di ya, akun email saya. jadi silahkan hubungi email saya aja kalau ada yang mau ya. gitu. kemudian di sini akan saya contohkan di movie karena saya biasanya uh, Store -nya di sini untuk artikel-artikelnya. oke okay. ini adalah film-film saya itu ya teman-teman ya ini terkait dengan website film saya itu oke di sini juga akan saya review juga terkait dengan uh, situs iklan atau layanan iklan yang saya gunakan dan membayar saya Oke saya mulai dari dashboard aja uh, di dashboard oke ini cuma berisi di pengumuman-pengumuman aja di dashboard biasanya untuk tanggal sekian pembayaran kayak contohnya ini ada dear publisher please pay attention bla 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 regards astera team dan lain sebagainya ini berupa pengumuman pengumuman aja kalau di bagian sini gitu nah kemudian di sini ada penghasilan saya uh, ini udah lama banget gak di saya urus untuk total yang terbayar di saya sudah ada 16,98 dolar kemudian di apa namanya uh, ini total totalan earningnya lah gitu Kemudian di bagian website di menu sini itu ada web website-website saya yang eh, masih kadang masih saya pakai dan enggak gitu ya. Contohnya ini ada ada beberapa website saya yang saya pakai gitu. Yang masih aktif dan dan sering saya oh ini buat percontohan buat teman nih biasanya kadertekno.my.id sama movie.epiz.com. Ini yang biasa saya pakai dan Trafficnya itu yang tinggi yang dua ini, gitu ya. Ini di website saya banyak sih sebenarnya. Tapi karena, udah di microstock, YouTube, website, tuh banyak banget kerjaan. Jadi ya saya pilih aja di website ini untuk dua situs website aja. Ini juga nggak optimal banget untuk saya ngasilin. Tapi ini masih menjadi mesin uh, penghasil dolar buat saya, gitu ya. Kemudian selain itu masih ada uh, referral. Nah, referral di sini. Uh, kalian bisa lihat untuk referralnya nah, masih 00000 tapi masih ada juga referralnya kok gitu. tanggal sekian ada gitu. Kemudian selain di referral, oke okay, di payment. Nah di payment atau di pembayaran ini ini tertera ada mesin pembayaran atau uh, alat pembayarannya mau pakai PayPal, WebMoney, Paxum, Web Transfer, Bitcoin, Tether gitu ya. Oke, di sini juga ada minimum. Nah, saya pakainya web money karena dari Adsera ini uangnya kecil. Jadi saya setiap 5 dolar aja saya tarik lumayan lah 50 60 ribu gitu kan buat biaya bensin, transport, main dan sebagainya gitu ya. Lumayan. Jadi kalau kalau website itu kan kita sudah upload artikel, didiemin, nanti juga ada yang lihat, nanti kita dapat uh, secara otomatis gitu ya. Oke. Saya biasanya pakai WebMoney. Nah, di sini yang di bawah ini ada keterangannya. Oke. Di sini cair 6 dolar, 6 dolar gitu ya. Nah, ini adalah invoice-nya. Tuh, ini bukti invoice-nya. Jadi, benar-benar udah cair gitu ya. Dari mana Ciprus. Karena ini website Asteroid ini buatan Ciprus. Ciprus mana saya nggak tahu. Negara. Negara-negara nggak tahu lah. Oke. Ini ya. Uh, pembayaran dua pembayaran ini yang sempat saya abadikan, dan juga ini sebagai bukti transfer. Teman-teman mungkin bisa meniru atau bisa apa nama terinspirasi dari saya untuk membuat website film ini, website film movie, movie, .com. karena untuk peminat film itu semakin tahun, semakin kesini, itu semakin banyak gitu ya nah ini pakai Astera saya biasanya pakai Astera bagi teman-teman yang mau gabung silahkan kunjungi aja Astera.com gitu ya nanti akan teman-teman nanti bisa daftar di situ nggak ribet kok untuk untuk kita misal punya blog baru baru aja buat kemudian daftarkan di Astera itu nanti akan uh, langsung langsung diterima gitu ya hanya mungkin menunggu beberapa menit gitu ya untuk diterimanya gitu jadi nggak 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 seketat Google Adsense ataupun nggak seketat uh, situs-situs penyedia layanan iklan yang lainnya gitu Jadi semoga ini bermanfaat teman-teman semuanya silahkan bisa semoga terinspirasi ter dari website film saya untuk menghasilkan bundi-bundi dollar yang lain selain dari microstock gitu ya Oke dari saya cukup sekian terima kasih jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe agar channel ini tetap berkembang dan juga teman-teman ketinggalan tips dan trik seputar mikrostock seputar desain dan juga penghasil dolar untuk freelancer. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Audio uh.